Dari Utsman ibni Affan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar dan rakan-rakan penonton sekalian. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas tuition online kita Pelis Mengaji. Itu kita bersiaran secara live dari Facebook Suara Sunnah dan Facebook GPN Perlis. Okey. Dan pada hari ini anak-anak pelajar dan rakan-rakan penonton sekalian, bersama dengan saya Cikgu Usman bin Ali dari SMK Kuala Perlis, seperti biasa kalau bersama dengan saya, kita akan berbincang satu topik dalam matematik tambahan. Saya khusus pada subjek matematik tambahan. Kali ini saya memilih iaitu kesinambungan daripada topik yang lepas, itu topik janjang. Nah, kalau pada slot yang lepas saya telah ataupun kita telah berbincang topik janjang, iaitu fokus kepada janjang aritmetik. Kali ini saya teruskan kepada satu lagi janjang dalam topik janjang, itu janjang geometri. Okey. Nah, baik, dalam bab janjang geometri ini saya lebihkan kepada macam mana kita nak menggunakan konsep-konsep di dalam janjang geometri untuk menyelesaikan satu masalah. Okey. Lebih kepada kali ini, lebih kepada saya memilih untuk bagaimana dalam topik janjang geometri ini dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Okay, lebih kepada nak terbit rumus lah dekat sini. Saya fokus pada terbit rumus dulu. Okay, baik. Kita pergi kepada slide yang pertama. Untuk nak memahami janjang geometri, saya ada 4 contoh dekat sini. Contoh yang pertama, Fauzi membeli sebuah kereta dengan harga RM80,000. Nilai kereta itu menyusut sebanyak 14% ataupun 14% daripada harga tahun sebelumnya pada setiap tahun. Itu nilai harga kereta itu selepas 12 tahun. Ini ikut kereta yang dia nak beli. Okey. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula. Arif menyimpan sebanyak RM600 di sebuah bank pada bulan Mac. Dari bulan Mac hingga Oktober, jumlah wang yang disimpan bertambah sebanyak 20% setiap bulan. Hitung jumlah wang tidak termasuk faedah dalam akaun simpanan Arif sehingga bulan Oktober. Ini kita nak kira jumlah simpanan pula. Baik. Contoh situasi yang ketiga pula. Nilai kutipan sebuah filem pada hari pertama tayangan ialah RM150,000. Nilai kutipan filem tersebut menurun
sebanyak 20% pada hari berikutnya. Hitung jumlah nilai kutipan filem tu selepas 7 hari tayangan. Ha, ini jumlah wang yang dapat kutip dalam masa seminggu lah. Okay. Ha, ini untuk masalah yang lain sikit. Ha, ini dia suruh tulis nombor perpuluhan 0.02707. Jadi ini nombor perpuluhan ni dipanggil nombor perpuluhan jadi semula. Sebab dia ulang-ulang nombor tu saja dalam bentuk pecahan yang termudah. Okay. Kalau kita tekan kalkulator, asalnya kita tak dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Dia bagi macam ni je. Okay. Jadi kesemua empat contoh yang saya bagi ataupun saya tunjuk dekat sini boleh diselesaikan dengan menggunakan konsep ataupun dan rumus yang ada di dalam janjang geometri. Salah satu cara. Mungkin dia boleh selesai lagi dengan cara yang lain. Tapi untuk ini, kita nak fokus macam mana janjang geometri dapat menyelesaikan masalah, keempat-empat masalah yang dibagi ini. Cara lain, tak apa. Itu cara dia. Okey. Baik. Kita tengok. Dalam janjang geometri. Biasanya, bagi pelajar yang dah jawab, terutama tingkatan 5 lah. Nah, janjang geometri. Kalau sebut janjang geometri, dia akan ingat ada 3 rumus dekat sini. Okey. Yang pertama, rumus sebutan. Iaitu Tn, Ar, kuasa N, tolak 1. Dan yang kedua adalah rumus hasil tambah N sebutan pertama. Ini rumus hasil tambah. Ada 2 rumus hasil tambah yang berbeza. Kalau kita tengok serupa, tapi tak sama. Sebab dekat sini, yang di bawah sini 1 tolak A, yang di sini ini 1 tolak A, ini R tolak 1, dia tak sama. Sekejap lagi kita akan tunjuk macam mana boleh dapat rumus ni. Yang ketiga pula, hasil tambah ketakterhinggaan. Ketakterhinggaan maknanya infinity, itu S infinity sama dengan A per 1 tolak A. Okey. Ketiga-tiga rumus ni kita boleh selesaikan. Soalan tadi boleh diselesaikan dengan menggunakan ketiga-tiga rumus ni. Ha? Tapi kita tak tahu yang mana satu nak digunakan kepada satu-satu soalan tu. Okey. Baik. Sebelum tu, kita perlu kenal pasti dulu ciri-ciri janjang geometri. Apa ciri dia? Okey. Sama juga macam janjang aritmetik, saya ambil 3 contoh kat sini. Kita nak teroka tiga-tiga contoh kat sini. Okey. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ini membentuk janjang. Bagaimana dia nak bagaimana kita nak kenal dia satu janjang geometri. Okey, kita teroka tengok. Sini sebutan yang pertama. Nombor yang pertama dipanggil sebagai sebutan yang pertama, 3.5. Betul, kemudian dia jadi 7. 3.5 jadi 7. Kemudian dia jadi 14, kemudian dia jadi 28. Cuba kita teroka dan kita fikir tengok macam mana 3.5 boleh jadi 7. 7 boleh jadi 14, 14 boleh jadi 28. Maknanya dekat sini dia darab dengan 2. Darab dengan 2. 3.5 darab 2 dapat 7. 7 darab 2 dapat 14, 14 darab 2 dapat 28. Okey, ini darab 2. Yang ini pula, contoh yang kedua, 432 jadi 144. Macam mana boleh jadi 144? Macam mana boleh jadi selepas jadi 48? Macam mana jadi 16? Nah, cuba kita fikir tengok, maknanya dekat sini, 432 dia bahagi 3, dapat 144. 144 bahagi lagi 3, dapat 48 dan seterusnya. Bahagi 3, maknanya darab 1 per 3. Jadi, 432 darab 1 per 3, dapat 144. 144 darab 1 per 3, dapat 48 dan seterusnya. Okey? Dan contoh yang ketiga pula, ini melibatkan algebra.
sebutan algebra. Itu 4x, dia jadi 8x kuasa 2, seluruhnya jadi 16x kuasa 3, seluruhnya dia jadi 32x kuasa 4. Okey, kita buat penakulan tengok, ataupun kita fikir tengok 4x jadi 8x kuasa 2. Macam mana 4 nak jadi 8, 4 darab dengan 2. X nak jadi X kuasa 2, macam mana? X darab X jadi X kuasa 2. Okey, maknanya 4X darab dengan 2X dapat 8X kuasa 2. 8X kuasa 2 darab lagi 2X dapat 16X kuasa 3. Okey, maknanya dekat sini dia darab dengan 2X. Itu 1, ini darab 2 tadi, ini darab 1 per 3. Ini darab 2X. Okey, jadi janjang geometri kita dapat katakan dekat sini ialah satu rujukan nombor dengan setiap sebutan didarab dengan didarabkan dengan satu pemalar kepada sebutan yang sebelumnya. Pemalar tu kita panggil apa? Pemalar tu kita panggil sebagai nisbah sepunya ataupun common ratio. Label dia R. Kita bagi label R, ratio dekat sini. Jadi nisbah sepunya. Itu nisbah sepunya, itu nisbah perubahan dekat sini. Dia darab dengan apa ni? Okey. Jadi kita, kalau kita nak tahu R tu, maknanya kita kena pilih satu sebutan bahagi dengan sebelum. Sebab darab lawannya apa? Bahagi. Okey, kita bahagi. Okey, maknanya nak dapat R, pilih sebutan yang kedua, kena bahagi sebutan yang pertama. Ataupun pilih sebutan ketiga, bahagi sebutan kedua. Ataupun pilih sebutan keempat, bahagi sebutan ketiga. Okey, maknanya dekat sini, nak dapat dia punya ratio, ataupun common ratio, ni sebuah sepunya tu, pilih satu sebutan, bahagi dengan satu sebutan yang sebelumnya. Jadi Tn, bahagi dengan Tn tolak 1. Kalau n sini 3, jadi 3 tolak 1, jadi 2. T3 bagi T2. Itu maknanya n tolak 1 tu. Dia kurang 1. Okey. Itu ciri-ciri janjang geometri. Okey, nah? Maknanya dia ada nisbah sepunya. Satu pola nombor ataupun rujukan nombor yang mempunyai nisbah sepunya. Itu kena cam. Kalau dia nisbahnya tak sama, dia bukan janjang geometri. Okey. Baik. Seterusnya, kita tengok rumus yang tadi. Tadi ada 3 rumus. Seperti yang saya janji tadi, macam mana kita nak terbitkan rumus ni? Bagaimana nak dapat rumus Tn tadi ni? Okay, saya menggunakan, okay, saya pertimbangkan contoh ni. Contoh 3, 6, 12, 24, 48. Ini adalah contoh rujukan nombor yang berbentuk janjang geometri. Di mana dekat sini, sebutan pertama dia adalah 3. Saya label dengan A. Dan nisbah sepunyanya adalah R. Macam mana boleh dapat R? 6 bahagi 3 dapat 2 kat sini. 12 bahagi 6 dapat 2. 24 bahagi 12 dapat 2. Okey. Ada nisbah sepunya. Itu R dia sama dengan 2. Okey. Baik. Bagaimana kita nak dapat rumus bagi Tn tu? Okay. Dekat sini, saya menggunakan perwakilan grafik. Iaitu table kat sini. Saya susun sebutan tadi mengikut menurun kat sini. Ikut apa nama ni? Ikut lajur. T1 sampai ke T5 dan seluruhnya sampai yang last sekali adalah Tn. Saya label dengan Tn. Okay. Jadi T1-nya ataupun A sama dengan 3. T2, sebutan yang kedua ataupun 6 sama dengan 6. T3 sama dengan 12 dan seterusnya. Okey. Saya kemudian T1 sama dengan A sama dengan 3, sini sama dengan 3, 6 pula. Kita start daripada A. Macam mana dapat 6? 6 darab dengan 3 darab dengan 2 dapat 6. Kemudian 12 untuk sebutan yang ketiga. 12, macam mana dapat 12? Saya mula dengan A, itu 3 darab dengan 2, darab dengan 2. 3 darab 2, 6, 6 darab 2, 12. Ok,
Okey, itu yang keempat. Sebutan yang keempat ada 24. Semula dengan 3. Darab dengan 2. Darab dengan 2. Darab dengan 2. Dan seterusnya. Yang ini kita panggil sebagai cerakin. Kita cuba cerakinkan yang ini. Okey. Dan seterusnya. Okey, untuk sebutan yang pertama tadi 3 saja. Jadi 3 ada R-nya. R-nya tak ada. Jadi kuasa kosong. Okey, sebutan yang kedua pula 6. Maknanya 3 darab dengan 2. Nah, ada 1 R saja. R kuasa 1. Jadi 2 kuasa 1. Okey. Yang 12 ni pula 3 darab dengan ada 2. Ada 2 kat sini nah. Ada 2 maknanya 2 kuasa 2. Dan seterusnya dapat ke 2 kuasa 4 sini. Maknanya dekat sini rumus yang kita boleh dapat bentuk. Okey. 3 adalah A. Nah. Kemudian darab dengan R. Kosong macam mana dapat kosong? 1 tolak 1. Okey. T1 dia akan jadi 1 tolak 1 dapat kosong-kosong. Kemudian yang kedua pula. AR kuasa T2 dia jadi 2 tolak 1 dapat 1. Kemudian yang ketiga pula AR kuasa 3 tolak 1 dapat 2. T4 AR kuasa 4 tolak 1 dapat 3 dan seterusnya. Okey, maknanya kuasa dia kena tolak 1 dekat sini. Kuasanya tolak 1. Okey. Okey, kita dapat katakan rumus bagi sebutan dalam janjang geometri adalah Tn sama dengan Ar kuasa n tolak 1. Okey, maknanya kalau kita nak cari sebutan yang ke-50, kita cuma ganti n tu sama dengan 50. Kita tahu A dan kita tahu R dah, kita carilah sebutan yang sampai sebutan yang ke-50. Okey. Ada contoh tak kat sini? Ada contoh soalan dia. Okey. Ini contoh 1. Contoh 1, 3 sebutan pertama bagi janjak geometri ialah 4, 6, 9. Tentukan sebutan yang ke-5. Kat sini. Sebutan yang kelima. Sebutan yang kelima maksudnya T5. Jadi maklumat apa yang kita perlu cari? Kita kena tahu A dan kita kena tahu R-nya dekat sini. Okey. A-nya dekat sini sebutan pertama 4, R-nya pilih satu sebutan bahagi dengan yang sebelumnya. Nah, jadi 6 per dengan 4, 3 per 2. Okey, kalau tahu A, kalau tahu R bolehlah cari. Okey. Kita dapat cari nilainya. Okey. Jadi T5 sama dengan AR kuasa 5 tolak 1. Masukkan semua nilainya, kita akan dapat jawapan dia. 81 per 4. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua, tentukan bilangan sebutan bagi janjang ni. Maknanya 5, 15, 45 dan seterusnya sampai ke 3, 6, 45. Maksudnya, ini sebutan yang pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sampai ke 3, 6, 4, 5 ni sebutan yang ke berapa kat sini. Tu, jadi kita nak cari bilangan lah. Jadi maksudnya ini sebutan pertama T1, T2, T3 sampai yang tak tahu ni adalah Tn. Jadi maklumat sini yang kita perlu dapatkan adalah A nya dan R. Okay. Kita dapat A nya sama dengan 5. R nya kita tahu sama dengan pilih 1 bahagi dengan sebelumnya 15 per 5 sama dengan 3. Jadi Tn sama dengan 3, 6, 4, 5. Okey, kita guna rumus Tn, gantikan A dan A. Seterusnya kita selesaikan. Ini selesaikan dengan menggunakan hukum indeks. Maknanya kat sini 7, 2, 9. Kita cari tengok 7, 2, 9 ni sama dengan 3 kuasa 6. Ini kita cari sendirilah. Inilah 7, 2, 9. Sebab ini dia menggunakan hukum indeks. Kena bagi sama dia punya asas ni. Itu indeks. Okey. Untuk jadi N tolak 1 sama dengan 6. N sama dengan 7. Okey, maknanya 3, 6, 4, 5 adalah sebutan yang ke 7. Angkat sini. Okey. Baik.
Itu berkaitan dengan rumus bagi sebutan. Okey. Yang kedua, jadi rumus bagi hasil tambah N sebutan pertama. Macam mana boleh dapat tadi? No? Yang ini saya menggunakan perwakilan algebra. Macam mana kita nak membuktikan bahawa rumus tu sama dengan A darab A kuasa N tolak 1. Okey. Kita timbangkan N sebutan pertama dan yang geometri yang berikut. Okey. Macam ni. Maknanya kat sini T1, T2, T3, T4, T5 dan seterusnya sampai ke TN. Okey. Di mana T1 ni adalah A, T2 adalah AA, T3 adalah AA kuasa 3. T4 adalah AA kuasa 4. T3 adalah AA kuasa 3. T4 AA kuasa 3. T3 AR kuasa 2, T4 AR kuasa 3, T5 adalah AR kuasa 4. Okey. Dan seterusnya sampai ke TN. TN kita akan dapat AR kuasa N tolak 1. Okey. Kalau nak mencari hasil tambah bagi N sebutan pertama, maknanya kita kena tambah semua ni lah. Okey. Jadi kita akan dapat SN. Ni simbol bagi hasil tambah N sebutan yang pertama. SN sama dengan A tambah AA tambah AA kuasa 2 tambah AA kuasa 3 tambah AA kuasa 4. Okey, tengok kuasa dia bertambah 1 tambah 1 kan. Okey. Sampai last sekali tambah dengan AA kuasa N tolak 1. Ini adalah TN. Okey. Yang ni saya labelkan dengan sebutan persamaan yang pertama. Ni SN sama dengan ini jadi persamaan pertama. Okey. Kemudian saya ambil persamaan yang pertama tadi. Sama pertama, semua ni saya darab dengan R. Okey, semua ni saya darab dengan R. Okay. Maknanya SN darab dengan R, dia akan jadi RSN. Okay. A darab dengan R jadi AR. AR darab dengan R jadi AR kuasa 2. AR kuasa 2 darab dengan R jadi AR kuasa 3. AR kuasa 3 darab dengan R jadi AR kuasa 4. Dan seluruhnya, kalau AR kuasa 4, dia akan jadi AR kuasa 5. Dan seterusnya sampai ke last sekali TN, itu AR kuasa N tolak 1, dia akan jadi AR kuasa N. Maksudnya kat sini kalau kita faham AR kuasa, okay, ini kuasa dia makin meningkat. Okay. Kalau kat sini AR kuasa, saya ambil contoh sini 10. 10 tolak 1 jadi apa? AR kuasa 9. Selepas tu dia akan jadi apa? AR kuasa 10. Sebab 9 jadi 10. 10 sini jadi AR kuasa N. Tu yang dapat AR kuasa N dekat sini ni. Yang ini saya labelkan dengan persamaan 2. Okey. Bagaimana nak bentuk rumus tu? Boleh dapat rumus saya tambah tadi. Okey, baik. Ada dua persamaan dekat sini lah. Jadi saya ambil yang pertama, saya ambil persamaan 1 tolak persamaan 2. Maknanya tiap-tiap satu ni kena tolak persamaan 1. Persamaan 1, okey, ambil sebelah kiri dulu. Sebelah kiri SN dalam persamaan 1 tolak sebelah kiri dalam persamaan 2 RSN. Okey, kita dapat SN tolak R SN yang sebelah sini, sebelah kiri. Yang sebelah kanan tu pula A ada gu tak? Ada pair tak untuk tolak? Tak ada kan? Okey, jadi kita ambil yang ni. AR sini AR. AR tolak AR habis. AR kuasa 2 tolak AR kuasa 2 habis. AR kuasa 3 tolak AR kuasa 3 habis. AR kuasa 4 tolak AR kuasa 4 habis semuanya. Sampai ke yang last sekali kat sini, AR kuasa N tolak 1 tolak AR kuasa N tolak 1. Ini yang last lah. Tapi yang ini ada satu lagi yang last. Nah, itu AR kuasa N. Okay, jadi maknanya dekat sini, sini ada A, sini ada AR kuasa N. Jadi A tolak AR kuasa N. Okay, jadi sebelah kiri pun kita dapat, sebelah kanan pun kita dah
dapat kat sini. Okey. Jadi maknanya kita teruskan lagi kat sini. Kita cuba fakturkan sebab ada term yang sama kat sini iaitu SN. Sini pun ada term yang sama iaitu A. Okey. Cuba fakturkan kat sini. Jadi SN kita keluarkan SN, sini tinggal 1, ini RSN keluarkan SN jadi tinggal A. Jadi 1 tolak A darab dengan SN sama dengan ini kita faktorkan A. Kita keluarkan A tinggal 1, keluarkan A yang A R cos N tinggal R cos N. Okey. Jadi kita dapat satu rumus bagi hasil tambah dengan menggunakan A dan R-nya. Maknanya kat sini okey, SN saja 1 tolak R pindah ke kanan dia akan jadi A darab 1 tolak R cos N per 1 tolak R. Okey. Syarat kat sini saya bagi R tak boleh sama dengan 1 pun. Okey, sama dengan konsep apa janjang geometri ataupun konsep janjang R tu memang tak boleh janjang geometri A tak boleh sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 dia tak berbentuk janjang lah. Dia tak ada perubahan dekat sini. Dia kena ada perubahan baru dipanggil sebagai janjang. Okey. Dekat sini 1 tolak A. Yang ni kita gunakan biasanya digunakan apabila modulus A kurang daripada 1. Maknanya dekat sini nah nilai A tu mesti di antara negatif 1 dan 1. Kalau kita dapat apa-apa contoh soalan nanti yang berkaitan dengan jumpa R-nya adalah kurang daripada 1 dan lebih besar daripada negatif 1, nah kita guna kena guna rumus 1 tolak R. Okey. Sekejap lagi ada contoh dia. Baik. Seterusnya ini rumus 1 tolak R. Okay. Yang satu lagi tu pula macam tadi juga. Okey, yang ni. Macam tadi juga. Tapi kali ini saya ambil persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Okey, ini persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Maknanya kat sini, sebenarnya yang sebelah kirinya RSN tolak SN. Nah. Kita dapat itu. RSN tolak SN. Sebelah kanan tu pula, tadi dah semua tolak. Ni semua habis. Ni semua habis. Sebelah kanan, yang tinggal persamaan 2 adalah AR cos N tolak A. Okey. AR cos N tolak A. Okey. Yang ni kita boleh faktorkan. Sebutan yang serupa adalah SN. Ini sebutan yang serupa adalah A. Jadi kita boleh gunakan rumus ni. Okey. Pindah ke kanan, kita akan dapat rumus bagi SN tu A darab dengan R cos N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. Okey. Ini rumus hasil tambah bagi R hasil tambah bagi N sebutan pertama yang menggunakan R tolak 1 kat sini. Okey. Biasanya bila kita akan guna rumus R tolak 1. Okey. Yang ini kita akan guna rumus apabila modulus A lebih besar daripada 1. Okey. Maknanya kat sini A lebih besar daripada 1 dan A lebih kecil daripada negatif 1 sebab modulus A. Maknanya nilai modulus A tu mesti besar daripada 1 lah. 2, 3, 4, 5. Okey. Dan negatif 1, negatif 3, negatif 4, kita kena guna rumus ini. Okey. Baik, ada contoh tak? Okey, ada contoh kat sini. Contoh yang pertama. Okey, tiga sebutan pertama bagi janjang geometri 972 324 108. Okey, ini kita tak perlu check lah, tak perlu cari dia punya tak payah tentukan sama ada dia janjang geometri ataupun tak. Sebab dia bagi tahu dah noh. Tiga sebutan utama bagi janjang geometri adalah 972, 324, 108. Cari hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Maknanya dekat sini, hasil tambah 6 sebutan pertama, kita nak cari adalah S6. S6. Jadi maklumat yang kita perlu ada dekat sini,
nilai A-nya dan R-nya. Okey. A sama dengan 972, sebelum pertama. R-nya adalah 324 bahagi yang sebelumnya 972, itu 1/3. 1/3 dia kurang daripada 1 ataupun terletak di antara negatif 1 dan 1. Jadi rumus yang kita kena guna untuk nak cari hasil tambah bagi soalan ni adalah mesti 1 tolak R. Sebab dia R terletak di antara negatif 1 dan 1. Boleh guna rumus ni. Nah? Okay. Kemudian kita isilah cari SN dia. Jadi A sama dengan 972, 1 tolak R. R-nya 1/3, kuasa 6. Okey. Bahagi dengan 1 tolak 1/3. Okey, kita dapat jawapan dia. 1, 4, 5, 6. Okay. Itu contoh yang pertama. Okey. Baik, kalau kita tengok kat sini. Satu janjang geometri ini, dia disusun mengikut tertib menurun. Okey. Kalau mengikut tertib menurun, maknanya rumus dia kena macam ini. 1 tolak R. Okey, ini mengikut tertib menurun. Okey, contoh yang kedua pula. 3 sebutan pertama bagi satu janjang geometri 2, 10, 50. Cari hasil tambah 9 sebutan pertama. Okey, maknanya cari hasil tambah 9 sebutan pertama. Yang kita nak cari sekarang adalah S9. Nah, jadi S9 dekat sini. Tengok maklumat apa yang kita, yang dia bagi kat sini. Yang kita perlu ada iaitu nilai A dia dan nilai R-nya. Okey, A-nya sama dengan 2, R-nya adalah sama dengan pilih satu sebutan bahagi yang sebelumnya 10/2 sama dengan 5. Jadi A lebih besar daripada 1. Okey. Jadi rumus yang kita nak kena guna adalah ini SN sama dengan A darab R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. Di sini. Sebab A lebih besar daripada 1, kita guna R tolak 1. Okey, kita isi semua maklumat yang ada tadi, yang kita tahu tadi. 2 darab dengan 5 kuasa 9 tolak 1 bahagi dengan 5 tolak 1. Okey, kita dapat jawapan dari sini. Okey. Kita tengok kat sini. Janjang ni disusun mengikut tertib menaik. Kalau ikut tertib menaik, ini rumus yang kita akan gunakan. Nah. Okey. Baik. Yang seterusnya, bagaimana nak menentukan hasil tambah ke tak terhinggaan bagi satu janjang geometri. Okay. Maksud ini S infinity. Tadi ada kita katakan SN. Nah. Sekarang N tu, dia tukar jadi infinity. Okey. Kita ambil contoh yang ni, tengok. Contoh sini, 9, 3, 1 dan seterusnya. Ini membentuk janjang geometri. Nah, 9 jadi 3, 3 jadi 1. Maknanya dia punya A dia sama dengan apa? 1/3. Lagi sini. A dia sama dengan 1/3. Okey. Jadi 9 darab dengan 1/3 dapat 3, 3 darab 1/3 dapat 1 dan seterusnya. Kalau kita ikut susul kat sini, seterusnya sebutan ni dia akan menjadi semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. No? Dan dia menghampiri kosong sebutan ni. Bila dia menghampiri kosong tu kita tak tahulah. No? Sebab tu kita dapat katakan kat sini N ni dia menghampiri infinity. Semakin lama dia susun, semakin lama dia susun, dia semakin kecil. Okey, sebab dia darab dengan 1/3, dia semakin lama semakin kecil lah. Okey. Baik, jadi rumus yang kita nak kena guna dekat sini adalah sebab A dia 1/3. Jadi kita kena guna rumus A darab dengan 1 tolak R kuasa N bahagi dengan 1 tolak R. Okey, macam mana kita tentukan tadi S infinity tu? Okey. Sini saya ambil contoh. 1. Bila N sama dengan 1. R kuasa N dia sama dengan apa? 1/3. Okey, ni R kuasa N. Jadi maknanya
1/3 kuasa 1 dapat 0.33, 1/3 lah. Dan apabila n dah sama dengan 2, dapat sini pula. Ini. Okey. Dia akan dapat apa? 1/3 kuasa 2 dapat 0.1. Bila n dia sama dengan 10, 1/3 kuasa 10. Okey. Dia akan dapat 0.000016. Dan seterusnya, apabila n tu dia terlampau besar sangat, dia akan jadi r kuasa n, n kuasa 250. Dia menghampiri kosong. Kalau dia bertambah lagi nilai n tu, tambah-tambah sampai infinity, dia menghampiri kosong. Jadi maknanya dekat sini, kita dapat katakan, apabila n mendekati ke tak terhinggaan ataupun infinity, n menghampiri infinity, nilai r kuasa n mendekati kosong. Jadi r kuasa n mendekati kosong. Dia cuma mendekati kosong, dia tak jadi kosong. Benda yang bahagi dia tak jadi kosong, dia cuma mendekati kosong. Okey. Maknanya dekat sini Sn mendekati sini dia jadi kosong. R kos n jadi kosong. Jadi A darab dengan 1. Maknanya tinggal A saja. A per 1 tolak A. Okey, jadi Sn mendekati A per 1 tolak A. Jadi S infinity sekarang Sn mendekati A per 1 tolak A. Okay, maknanya dekat sini kita boleh buat kesimpulan, kalau n mendekati infinity, hasil tambahnya adalah A per 1 tolak A. Okey. Ini rumus bagi S infinity. Okay. Yang ini yang dia berlaku apabila nilai A tu di antara negatif 1 dan 1 saja. Kalau R lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil daripada negatif 1, dia tak dapat, tak boleh guna rumus ni. S infinity. Okey. Baik. Kita berbalik kepada tengok contoh yang 4, contoh yang pertama yang saya tunjuk masa awal tadi tu. Ada 4 contoh. Contoh yang pertama tadi, Fauzi membeli sebuah kereta dengan harga RM80,000. Nilai kereta itu menyusut sebanyak 14% daripada harga tahun sebelumnya pada setiap tahun. Hitung harga nilai kereta itu selepas 12 tahun. Selepas 12 tahun. Dia beli harga kereta sekarang RM80,000. Selepas setahun, dia menyusut 14%. Selepas setahun yang berikutnya, dia menyusut lagi 14%. Maknanya, hitung nilai kereta itu selepas 12 tahun. Jadi, tahun yang ke-12. Harga kereta pada tahun ke-12. Okay, rumus yang kita nak gunakan sekarang adalah apa? TN ke SN? Dia cuma nak sini, harga kereta pada tahun yang ke-12. Iaitu, tak ada yang boleh jawab apa ni. Tak ada apa. Okay. Rumus TN yang kita guna kat sini. Okay. Jadi maklumat yang perlu ada kat sini, A RM80,000, R sama dengan 100 tolak 14. Jadi sebab dia menyusut 14%, jadi 100 tolak 14. Jadi tinggal 86. 86 per dengan 100, jadi 0.86. Okey. Kemudian nak cari TN, T12 maksudnya. Jadi T12 sama dengan 80. Semua maklumat ada, kita isi je lah. Jadi nilai kereta selepas 12 tahun menjadi RM15,225.55. Maknanya harga RM80,000 selepas 12 tahun, dia kalau dia menyusut 14%, kalau dia menyusut 14%, kalau menyusut 20% lagi tinggi lah. Tinggal RM15,000 je selepas 12 tahun. Okey. Itu contoh masalah yang pertama. Kita tengok masalah yang kedua pula. Okey. Untuk masalah yang kedua, Arif menyimpan. Arif ni codik sikit. Dia nak simpan duit je, tak mahu beli kereta lagi. Dia menyimpan di dalam sebanyak RM600 dalam sebuah bank pada bulan Mac. Dari bulan Mac sampai bulan Oktober, jumlah wang disimpan bertambah
sebanyak 20% setiap bulan. Okey. Ini jumlah wang yang disimpan. Arif ni dia ada target ataupun ada aim. Setiap bulan dia nak ada pertambahan 20%. Hitung jumlah wang tidak termasuk faedah dalam akaun simpanan Arif sehingga bulan Oktober. Okey. Maknanya dekat sini dia suruh hitung jumlah wang sehingga bulan Oktober. Maknanya wang yang disimpan oleh Arif daripada Mac sampai Oktober. Rumus apa yang kita nak kena gunakan? Sebutan ke hasil tambah? Okay. Hasil tambah kat sini kan? Sebab dia nak jumlah simpanan dari Mac sampai Oktober. Bilang tengok Mac sampai Oktober tu berapa bulan semuanya? 8 bulan kan? Mac, April sampai Oktober. 8. Boleh kira dengan jari. Okay, tengok maklumat apa yang dia bagi kat sini. Okay, yang pertama A sama dengan 600. Okay, A dia bertambah sebanyak 20%. Okay, bertambah sebanyak 20%. Dia akan, kalau kita buat kaedah susun satu-satu sebutan, dia akan menunjukkan tertib naik. Nah, dekat sini. Okay, maknanya A sama dengan 100 tambah 20. Nah, sebab dia bertambah. Dia jadi 120 bahagi dengan 100 sama dengan 1.2. Okey. Jadi maknanya A lebih daripada 1, jadi kita kena guna rumus A tolak 1. Okey. Dekat sini A tolak 1 ini rumusnya. Okey, masukkan nilainya. Okey. Lepas kita masuk nilai dia, dapatlah jawapannya. Nah, iaitu 9899.45 jumlah simpanan Arif sehingga bulan Oktober. Tak sampai setahun, hampir 10,000 dah dapat. No? Okey. Baik, itu contoh misalnya masalah yang kedua. Contoh misalnya masalah yang ketiga pula. Ini nilai kutipan sebuah filem pada hari pertama tayangan ialah 150,000. Nilai kutipan filem tersebut menurun sebanyak 20% pada hari berikutnya. Okey, hari pertama. No? Jadi filem tu baru ditayangkan, semua orang nak tengok. Jadi nilai kutipan dia pun banyak. Nah, untuk hari kedua pula dia semakin menurun. Jadi sebanyak 20% pada hari berikutnya. Maknanya hari ketiga dia turun lagi 20%. Jadi dia mengikut tertib menurun dekat sini. Okey, hitung jumlah kutipan tu selama selepas 7 hari. Maknanya rumus apa kita gunakan? Hasil tambah lah kat sini. Tapi kat sini dia kata menurun. Okay, kalau menurun dia A dia, sekejap lagi kita kira mesti kurang daripada 1. Okay. A sama dengan 150,000 ataupun 150,000. A dia kurang menurun 20%, jadi 100 tolak 20, jadi 80. Per dengan 100, 0.8. Okay, kita gunakan rumus ni. 1 tolak A. A tau. R nya tau. Boleh isi semua. Pakai saja kalkulator dekat sini. Nah, kita akan dapat satu jawapannya kat situ. Nah. Okay, jumlah nilai kutipan sama dengan 592.713.60 sen. Okay. Okay, baik. Untuk sini dia akan dapat 60 sen. Kan? 60 sen. Nah. Maknanya kalau kita nak tulis jawapannya, kita tak boleh tulis 592.713.6 saja. Kosong tak ada. Okey, kosong tak ada maknanya dia jawapannya adalah tidak lengkap. Dia kena tulis 60. 60 tu maksud 60 sen. Kalau tak tulis dia kena 6 saja, dia mungkin maksudnya 6 sen. Jadi tak lengkap. Okey. Baik. Itu contoh yang ke 3. Jadi contoh yang keempat dekat sini. Contoh yang keempat. Baik, contoh yang keempat. Ini dia minta kita ungkapkan nombor perpuluhan 02707. Nombor perpuluhan jadi semula maksudnya dekat sini ni dalam bentuk pecahan yang termudah. Okey. Baik, macam mana kita nak buat untuk ini? Saya ambil nombor perpuluhan ini. Okay, ini nombor perpuluhan. Jadi nombor
perpuluhan. Jadi semula ni saya cuba cerakinkannya. Cerakin. Yang pertama 0.027 ini. Yang kedua tu pula 0. Ah ini saya dah ambil dah tadi. 0.00027. Ini. Okey, yang ketiga pula ini saya dah ambil dah tadi. 0.00000027. Ini cerakinkan. Jadi bila kita cerakinkan ini 0.00000 sampai 027 ni, saya tambahkan semua ni, dia akan dapat balik nombor ni. Nah, kalau kita tengok kat sini, kalau kita susun lagi, dia akan menghampiri kosong. Sebutan itu akan menghampiri kosong. Terlalu banyak sangat kosong sini, boleh dikatakan sebagai menghampiri kosong. Jadi kalau menghampiri kosong kat sini, namanya rumus yang kita akan gunakan adalah S infinity. Tadi yang kita faham awal, apabila R kuasa N ataupun T N dia menghampiri kosong, dia akan hampir menjadi S infinity. Kena guna rumus S infinity. Nah, okay. Jadi rumus S infinity senang saja kalau kita faham ini. Jadi kita boleh gunakan, kita tahu A dan kita tahu R-nya. Okay. Jadi R-nya kita pilih satu sebutan. Bahagi yang sebelumnya kita dapat R 0.01. Okay. Jadi maknanya S infinity guna rumusnya A sama dengan 0.027 bahagi dengan 1 tolak 0.001. Okey. Baik, dekat sini sama dengan, kita ringkaskan. Jadi kita dapat 1/37. Okey. Baik. Yang tu saja yang saya dapat sampaikan dalam topik janjang. Itu pada hari ini saya fokuskan kepada janjang geometri. Maknanya saya lebih kepada bagaimana kita nak mendapatkan rumus. Rumus hasil tambah, rumus sebutan dan rumus hasil tambah bagi ketaktihinggaan. Baik. Saya harap apa yang saya sampaikan di sini, walaupun tak sempurna yang mungkin dan tak sebaik yang dikehendaki, tapi saya harap semoga apa yang saya sampaikan ini akan dapat memberi manfaat untuk anak-anak pelajar sekalian dan rakan-rakan penonton sekalian, dan insyaAllah. Dan insyaAllah duduk di rumah, jaga diri, kita jaga kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.